Baik, belajar 2C sekalian. Baik, sekarang ni dua waktu fasa kedua, dua waktu kedua BM kita. Baik. 12:30 juga 1:30 lewat sikit. Saya ada apa ada bincang apa matematik satu harapan. Minta maaf. Baik, kamu sambung. Okey. Fasa ni kedua kita bincang karangan surat kiriman tak rasmi lah. Baik. Kamu buka buku teks, buka buku teks muka surat 116. Baik, muka surat 116 ataupun halaman 116. Kamu tengok surat kiriman ni. Surat kiriman ni adalah sepucuk surat tidak resmi daripada Lutfi kepada rakan atau sahabat dia, Mat Lan di Tawau Sabah. Baik, apa yang kamu nak ialah kamu tengok, kamu baca sepintas lalu isi surat kiriman tersebut macam ni, dan kamu balas apa yang kamu buat ialah okay, tuliskan sepucuk surat balasan kepada rakan anda ataupun sahabat anda yang tersebut kepada Lutfi yang berada di Taman Panglima, Sungai Buloh, Selangor. Kamu balas mak dia, kamu baca surat ni, anggap kamu ni kamu telah menerima surat ni sebagai rakan apa? Kamu menerima surat, kamu sebagai, anggapkan kamu sebagai maklan sahabat baik Lutfi. Kamu baca ni, kamu terima surat kiriman, surat daripada Lutfi. Kamu baca dan kamu fahamkan. Kemudian kamu jawab, kamu tulis semula surat kiriman balasan kepada Lutfi, menerangkan tentang pendapat kamu tentang sukan bowling, ataupun kamu tak bersetuju, kurang bersetuju. Mungkin kamu ada minat yang lain, kamu tak berminat dalam permainan bowling, tapi kamu ada minat yang lain, hobi yang lain, bidang permainan yang lain. Kamu ceritalah tentang minat kamu tu, minat permainan yang kamu minat kepada Lutfi sebagai balasan. Tulis semula surat kiriman balasan kepada Lutfi. Okey, itulah. Baik, itu saja untuk hari ini. Tak apalah. Kamu buat perlahan-lahan, habiskan tata bahasa tadi, dan juga yang ni surat kiriman ni saya bagi masa buat ringkas cukup lah. Tapi letih lah. Tata bahasa tu kamu kena hantar kat saya paling lewat dalam pukul 10 malam, malam ni paling lewat. Yang surat kiriman ni saya minta kamu hantar esok ataupun lusa. Baik, surat kiriman minggu, apa ni, karangan minggu lepas pun ramai tak hantar. Ada 2-3 orang ataupun 2 atau 3 orang je yang hantar kat saya tentang latihan surat karangan yang saya bagi kemarin, bagi minggu lepas. Dah seminggu dah. Okey, terima kasih banyak. Okey, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat, kita jumpa lagi. InsyaAllah.